Teman-teman, balik lagi sama gue Bernard di channel YouTube Benteng Daging. Setelah vakum sampai 3 mingguan karena kita lagi renovasi ruang produksi, akhirnya gue baru bisa bikin kembali video. Nah, kemarin kita sempat renovasi ruang produksi itu ada di sebelah kiri ini, ada di sebelah sini gue. Okay. Nah, ruang produksi ini itu untuk benteng daging, proses daging-daging yang ada menjadi stick, slice, ataupun giling. Dan dengan penanganan tenaga ahli dan standar kualitas yang lebih baik. Nah, sekarang gue mau kasih lihat sekilas aja untuk ruang produksi kita nih, benteng daging, itu kayak gimana sih? Oke, nah, diantaranya itu ruang produksi kita ini, ini ada kompor, kompornya kompor beko, kayak gini. Ini nanti kita akan coba untuk sharing pengetahuan kita tentang masak-masak, tentang teknik-teknik masak, kayak gitu. Ini beko, nanti gue coba akan review juga kompor beko ini. Oke, ini ada ovennya di bawah, terus ada 4 tungku ini, kayak gitu sekilas ya. Ini nanti buat konten kita masak-masak. Dan lalu di sini kita ada mesin vakum, jadi nanti begitu proses semua akan kita vakum untuk menjaga ketahanan dan kualitas si daging. Dan di sini ini ada mesin bonso untuk potong-potong yang akan menjadi stick, kayak gitu. Terus lanjut lagi ke sini, ini mesin slice. Jadi kalau kalian yang makan di Korean, Japanese, yang suka shabu-shabu atau yakiniku, kayak gitu, ini nge-slice, mesin slice-nya. Dan ini mesin giling. Oke. Okay. Ini mesin dehydrator. Nanti gue juga akan review untuk mesin ini. Oke. Okay. Nah, ini perlengkapan-perlengkapannya simple, dan ini kita untuk pembersihan alat-alat ya, kayak gitu. Jadi ketotalan ini ruang produksi kita kayak begini ya. Jadi kayak beginilah si ruang produksi yang kemarin kita renov, makanya kita vakum sampai 3 minggu. Oke, balik lagi. Karena dari customer-customer benteng daging udah ada yang menggunakan jasa produksi dari kita juga untuk bikin daging slice, maka gue di sini mau sharing tentang daging slice, khususnya pork belly slice ya. Nanti juga gue akan sharing tentang sedikit tentang beef. Oke, nah, jadi sejarah untuk pork belly slice itu dimulai dari berabad-abad lalu, karena daging B2 atau pork itu menjadi daging pokok di berbagai kebudayaan dari sejak dulu. Oke. Dan dengan seiringnya itu juga teknik pengolahan daging pork pada khususnya samchan atau pork belly juga berkembang seiring perkembangan teknik memasak dan resep dari berbagai kebudayaan tersebut. Ya, sebagai contoh, satu di Asia, pork belly slice banyak digunakan di Korea, samgyeopsal, dan di Jepang, buta no kokuni selama bertahun-tahun. Sedangkan di Eropa, pork belly telah digunakan di Jerman juga, ada juga di Inggris, pork crackling, dan juga chicharrones atau apa seperti itu di Spanyol, dan terus berevolusi mencapai tekstur atau taste yang diinginkan. Oke. Okay. Nah, biasanya pork belly slice ini dan short plate beef pada umumnya ada perbedaan tergantung pada karakter resep atau gaya pada dasarnya. Ada perbedaan.
Nah, tadi kan sempat gue mention untuk ada pork belly, dan gue juga akan nge-review sedikit tentang beef. Nah, sekarang apa hubungannya sama beef? Nah, gue mau nge-review atau gue mau sharing untuk pork belly slice atau short plate beef. Pada umumnya, ada perbedaan tergantung pada karakter resep atau gaya. Tapi pada dasarnya ada perbedaan, oke? Jadi perbedaan yang pertama adalah dari segi ketebalan. Biasanya itu pork belly lebih tipis daripada beef untuk di slice-nya ya. Hal ini dikarenakan pork belly memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi daripada beef, sehingga potongan yang lebih tipis akan membantu daging dan lemak matang lebih cepat. Oke, yang kedua, untuk beef biasanya lebih tebal dikarenakan beef memiliki lemak yang lebih sedikit daripada pork, dan potongan yang lebih tebal itu membantu untuk daging sapi menjaga juiciness dan kelembutan daging untuk proses masak yang lebih lama. Oke. Yang ketiga, perbedaan lainnya adalah biasanya pork belly slice ini hanya umum di bagian belly atau kapsim, moksal kalau di restoran Korea. Sedangkan untuk di beef atau sapi, biasanya hampir semua bagian bisa di-slice. Mulai dari chuck, rib atau iga, sirloin, atau bahkan lidah, tongue. Ya kan? Nah, sekarang gue ambil contoh-contoh pork belly slice dari berbagai ukuran. Dan gue akan coba kategorikan slice-slice ini atau pork belly slice ini menjadi beberapa kategori. Ya. Jadi di depan gua ini seperti ini tipisnya. Oke, kalian bisa lihat. Ya, gua akan coba ini tuh. Dan dia akan lebih transparan di bagian dagingnya. Oke. Dan sedangkan untuk yang 2 mili yang ini, dia akan lebih sedikit tebal. Sudah pasti, dan akan lebih kuat ketika dimasak, tidak gampang hancur ya. Oke. Dan yang ini 3 mili kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Oke, kalian bisa lihat juga perbedaannya 3 mili ya. Jadi kategori ini kategori yang tipis. Untuk potongan tipis ini umumnya digunakan untuk teknik memasak yang cepat, seperti kayak shabu-shabu, terus di grill, kayak itu, atau tumisan, atau kayak yakiniku, teriyaki, itu semua kan dagingnya tipis-tipis ya, kayak gitu. Jadi nggak perlu waktu yang lama untuk memasak, dia akan lebih cepat matang. Contoh kayak 1 mili ini, dia kalau kita makan di restoran shabu-shabu ya, kita ambil pakai sumpit, kita lilit, celup beberapa detik, nggak nyampe 30 detik, mereka daging yang 1 mili ini udah mateng dan siap bisa dimakan. Nah, beda lagi kalau 3 mili ya agak lamaan, atau di grill ya. Yang kedua itu potongan medium. Ya, potongan medium itu dari 4 mili, 5 mili, 6 mili, 7 mili, 8 mili, sampai dengan 9 mm ya. Contohnya kayak begini, 4, yang 4 mili, seperti ini potongannya. Lalu yang 5 mili, tebelnya seperti ini. Oke. Lalu yang 6 mili, seperti ini. 7 mili, ketebalan 7 mili, dan ketebalan 8 mili, gitu. Kalau ketebalan-ketebalan ini, jadi masuknya dia ke yang medium, kalau menurut gua. Lagi-lagi ini preference pribadi, dan yang gua udah rangkum ya.
ini cocok untuk gaya masakan yang dia lebih lama masaknya, waktu lebih lama untuk proses memasaknya, seperti dipanggang, terus di grill kayak di restoran Jepang, atau slow cooking. Karena apa? Karena daging yang tebal seperti ini membuat si keutuhan dagingnya bertahan. Contoh, kalau kalian pernah di restoran Korea, Jepang, atau panggang-panggang, coba kalian panggang yang 1 mili atau 2 mili berbanding sama yang 5 mili atau 4 mili lah, kayak gitu. Nah, yang 1 mili akan cepat hancur dan relatif nempel dan akan ciut di panggangan. Sedangkan kalau yang agak tebal seperti ini, dia lebih firm, lebih solid. Jadi ketika kalian mau ngebalik atau memisahkan daging dari panggangan, dia akan nggak gampang hancur ya, kayak gitu. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar lah ya. Jadi untuk selanjutnya itu biasanya ada potongan yang tebal. Nah, potongan tebal ini balik lagi preferensi kalian. Jadi ada yang 1 cm, ada yang 2 cm, ada yang 3 cm, tergantung dari kalian sukanya yang mana. Nah, biasanya untuk steak itu antara 2 sampai 3 cm. Ya. Oke. Jadi contohnya ini ketebalan 1 cm seperti ini, kalian bisa bedakan ya. Kalian bisa bedakan yang di bawah yang 7 mili, yang di atas yang 1 cm. Oke. Okay. Dan lagi ini yang 2 cm. Kalian bisa bedakan tebalnya ya. Tebalnya ini amat beda jauh kayak gitu. Untuk potongan seperti ini biasanya itu mereka akan cocok untuk hidangan seperti steak, okay, steak atau di smoke atau slow roasting kayak bacon, atau juga kalau di gaya masakan Chinese food itu ada namanya babi hong. Babi hong biasanya dia dipotong lagi kotak-kotak seperti itu, atau babi kecap ya, kayak gitu. Nah, jadi jenis-jenis masakan ini balik lagi nih, ketebalan daging kalian butuhin yang mana. Nah, jadi nggak semuanya itu sama. Misalkan untuk syabu-syabu kalian pakai yang 7 mili ya, nanti agak lama dan agak keras jatuhnya ya. Tapi kalau misalkan untuk syabu-syabu kalian pakai yang 1 mili seperti ini, itu kelembutan dagingnya juga akan terasa dan akan gampang dikunyah, kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau kalian suka yang mana, atau kalian mau masak hidangan apa nih, itu harus disesuaikan dengan ketebalan si daging slice ini ya, kayak gitu. Nah, kalau kalian suka yang mana, kalian mau yang setipis apa, dan suka gaya masak apa, dikombinasikan, komen di bawah biar kita bisa sharing untuk teknik-teknik atau pengalaman kita tentang ngolah daging slice ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian rasa video ini menarik atau berguna. Oke. Thank you guys, sampai jumpa lagi di video Benteng Daging selanjutnya. See ya.